Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendesak pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mempercepat validasi data pemegang KIS PBI hingga 3 Maret 2020. Masih ada puluhan ribu data KIS PBI yang dinonaktifkan. Hal tersebut terungkap di sela-sela rapat antara Komisi 4 DPRD Buleleng, BPJS, dan Dinas Sosial. Hingga akhir Februari 2020, di antara 129.457 pemegang KIS PBI yang sempat dinonaktifkan, baru 92.257 jiwa yang berhasil divalidasi dan diaktivasi. Sisanya kini masih dalam proses validasi data. Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng, Luhesti Ranitasari, menjelaskan belum maksimalnya aktivasi data pemegang KIS PBI daerah dipicu ketidaksinkronan data dari instansi terkait yakni BPJS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Disdukcapil. Data penerima bantuan iuran ini harus disinkronkan oleh pihak terkait melalui validasi terpadu. Data yang masih belum valid ini pun harus terus dikejar, terutama kepada para camat, lurah, dan perbekal untuk memastikan langsung anggota penerima PBI ini telah sesuai kriteria. Dan menaikkan, mempunyai pola pikir sendiri bahwa semua harus teratasi dengan baik. Sedangkan kita yang di Buleleng saja kan tidak siap. Kita tahu PAD kita berapa sih, apalagi tambah virus corona, ada sekitar 20M kita dapat dari THR Bandung, itu sudah stop kan sekarang. Jadi kita tidak bisa nyalakan siapa-siapa, cuma memang kita harus mencari solusi. Solusinya adalah data ini harus kita perbaiki secepat mungkin, karena uang ini udah ada, anggaran udah ada, cuman datanya ini yang nggak sinkron. Kembali saya katakan tadi, desa harus dipus terus supaya cepat nyetor dan lebih selektif, dan syukurnya sekarang udah nggak ada ini politik ya. Jadi saya ada satu kata yang saya bisa ini, jadi benar-benar netral desa sekarang. Sementara itu, Kadis Sosial Buleleng menjelaskan, anggota PBI yang belum dapat diaktifkan ini disebabkan adanya data kependudukan yang belum valid. Mengatasi hal tersebut, Dinsos telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali data kependudukan. KIS yang belum aktif, kita tetap mengusulkan ke BPJS untuk segera diaktifkan kembali. Permasalahan terkait dengan data invalid, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ternyata dari 17.000 yang ditemukan tidak valid, kita sudah upayakan ketemu 10.000. 10.000 untuk bisa diaktifkan kembali dan diusulkan ke BPJS Kesehatan. Pemkab menjamin para petugas di lapangan akan lebih selektif dalam melihat masyarakat yang benar-benar pantas menerima bantuan ini. Komang Yuda, Bali TV.